Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, selepas kenyataan Menteri Keuangan kemarin, berbagai pihak khususnya netizen begitu terkejut perihal moratorium. Melalui kenyataan ini, sepatutnya Menteri ini seperti lupa tanggung jawab untuk menjaga kebajikan rakyat. Memang mengejutkan. Tidak ketinggalan yang turut membidas Menteri Keuangan ini adalah bekas Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq. Beliau berkata, Menteri Keuangan kata kerajaan tak kawal bank, jadi tak boleh laksanakan moratorium otomatis kepada rakyat. Ini buat saya naik hairan, katanya. Negara hari ini telah diistiharkan darurat karena kononnya mau melawan wabak pandemik dan melindungi rakyat. Di bawah proklamasi darurat, kerajaan telah menggantung parlimen. Bukan itu sahaja. Kerajaan sudah luluskan juga penggunaan uang persekutuan tanpa kelulusan parlimen. Maksudnya apa? Soal beliau, kerajaan boleh buat apa sahaja yang dirasakan perlu untuk rakyat pada waktu darurat, termasuklah menyuruh bank membuat moratorium otomatis kepada rakyat. Takkan itu pun tak boleh. Apa fungsi darurat ini? Kalau ini sahaja respon Menteri Keuangan. Soalnya, waktu kerajaan umum PKP 1.0, bank boleh sahaja laksanakan moratorium penuh kepada rakyat secara otomatik. Tiba-tiba pada PKP 3.0, bank sudah tidak boleh buat lagi secara penuh karena kononnya kerajaan tak kawal bank. Saya hairan. Sekejap kerajaan berjaya buat moratorium penuh, sekejap kata tak boleh sebab tak kawal bank. Adakah rakyat itu hanya susah, lapar dan sakit pada PKP 1.0 dan bukan pada PKP 3.0 ini? Soalnya lagi, bank sebenarnya mampu melaksanakan moratorium penuh kepada rakyat. Waktu bank buat moratorium penuh pada PKP 1.0, bank masih catat untung besar. Kalau kita tengok keuntungan bersih bank di Malaysia pada suku pertama 2021, contohnya seperti Maybank, untung naik sebanyak 16%. CIMB Bank untung naik 384%. Public Bank untung naik 15%. Hong Leong Bank untung naik 44%. RSB Bank untung naik sebanyak 14%. Jadi apa yang halang bank dari membuat moratorium penuh? Untung dapat, duit pun dapat. Malangnya, Menteri Keuangan hanya beri alasan kerajaan tidak kawal bank. Selesai cuci tangan, tutup lampu pejabat. Soalnya, jadi saudara dan saudari, apa yang dinyatakan oleh bekas Menteri Belia dan Sukan ini, Syed Saddiq, ada betulnya bahwa kenapa pada PKP 1.0 kerajaan atau bank boleh melaksanakan moratorium penuh secara otomatik tapi tidak pada PKP 3.0 ini. Pikirkan. Dan sekali lagi, terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Bisa mengundurkan diri seperti biasa. Ribasa mengatakan, tak apapun kau anggap, doa tuan keinginan. Sekian, bye-bye.